Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Ray Grintek. Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kembali lagi sob. Mungkin ini karena lagi ada promo nih, khusus untuk KX Series kan. Jadi karena promo cashback 5 juta dan gratis ongkos kirim, jadi lagi-lagi kita akan mengirimkan pesanan konsumen yang mengambil KX ya di bulan Juni ini, memanfaatkan promo dari Kawasaki Grintek. Hari ini akan kita kirimkan, yang di sebelah kanan ada KX 250X, kemudian di sebelah kiri juga ada KX 250X model year 2023. Yang satu ini akan kita kirimkan ke Depok ya. Kemudian yang satu lagi ini persisnya aduh saya lupa, tapi lokasinya di Jawa Barat ya. Dua unit KX 250X model year 2023 langsung kita kirimkan. Untuk harganya KX 250X model year 2023 ini dibanderol dengan harga Rp136.900.000. Rp136.900.000. Oke, dan untuk bonus-bonusnya Bang, apa bonusnya Bang? Tadi Bang ada baju KX Series, kemudian Oli Racing ya, Oli Racing dapat buku panduan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian ada kunci busi dan kunci untuk setelan jari-jari, itu aja. Di sini unit ini udah dinyalakan tadi sama tim VDI, tapi lagi-lagi sebelum kita kirimkan di final check sama Bang Ipul. Bang Ipul tadi udah dicek Bang? Cek. Nah, jadi dua-dua unit ini sedang dilakukan final check ya, dipastikan lagi sama Bang Saipul mana-mana posisi-posisinya. Sebentar lagi kita bisa cek sound juga sob. Oke, Bang Ipul, apa lagi Bang? Kira-kira Bang? Tinggal handle-handle. Ya udah, Abang bolehlah Bang, cek sound Bang. Ah, dua-duanya dites dulu Bang. Oh iya sob, untuk KX 250X mana tahu nanti sampai di rumah agak susah hidup apa Bang? Tarik? Nah, tarik coknya aja. Nanti ada tarik cok ya? Ada di bawah ini. Sebenarnya dia injeksi gitu ya, ya, tapi tetap ada untuk ini ya. Cuman dia pertama nyalakan tuh harus sedikit aja ya, biarkan hidupkan fuel pump-nya dulu. Oh, nyalakan fuel pump seperti biasa, pencet ya, pelan ya kan? Berhenti fuel pump baru starter. Ah, baru starter berikutnya. Jadi jangan langsung start hidup. Itu trik ya, itu trik triknya sebenarnya ya, trik supaya mantap. Jadi jangan langsung dinyalakan sob. Pencet startnya pelan. Nyala. Pencet start, tombol startnya pelan aja supaya fuel pump-nya nyala. Setelah selesai fuel pump-nya ini mompa bensinnya mompa bahan bakar, baru start lagi. Kemudian kalau pagi-pagi kan kemarin ada yang nelpon tuh, Bang, ini kok agak susah hidupnya pagi-pagi. Dia bisa triknya lagi tarik coknya gitu ya. Sob, kita tunjukin sob posisi coknya di mana. Di bawah mesin ya, di bagian kiri di bawah jok. Nah, itu ada yang bulat-bulat seperti itu. Nah, itu ditarik keluar gitu ya. Keluar. Ya. Nah, nyalain, turunin lagi. Oke. Nah, kemudian kalau untuk KX 250X bedanya dengan yang untuk kompetisi ini bannya sob ya. Untuk ban belakang ini menggunakan ban berukuran ring 18, sementara yang untuk motocross itu ring 19. Nah, berikutnya yang membedakan juga standar samping ya. Kalau untuk KX 250X ini pakai standar samping permanen seperti ini sob. Sementara untuk yang motocross atau yang kompetisi itu nggak ada standar samping seperti ini, hanya besi segitiga aja di belakang. Oke, kemudian apalagi yang berbeda dari yang kompetisi ya? Kalau mesinnya sih sama. Dan ini sob, aksesoris seperti ini sob ya. Ini pelindung mesin bagian bawah. Ini kalau yang KX 250X sudah langsung dapat yang ini. Kemudian untuk pelindung cakram ya, pelindung cakram disc brake kemana, yang ini atau yang ini ya. Nah, ini KX 250X juga udah langsung dapat sob, sementara yang untuk kompetisi itu nggak ada ya. Itu aja sob. Jadi kalau dari segi mesin rangka udah langsung Bang, cek aja Bang. Nah, ini Bang Ipul ada yang kurang pas sepertinya posisi handle-nya ketika pemasangan ya. Jadi supaya nyaman nanti enak sampai di sana tuh nggak ada masalah, dipaskan lagi posisi-posisinya. Oke, seperti itu ya sob ya prosedurnya. Di sini dihidupkan oleh tim, kemudian sebelum kita kirim pastikan lagi final check supaya nanti ketika sampai di alamat konsumen itu udah tinggal gaspol aja. Dan kalau untuk KX 250X ya, untuk yang KX 250F juga ini karena nggak ada kunci kontaknya sob, nanti sebelum kita kirim ini kita copot dulu nih kabel akinya ya, karena nggak ada kunci kontak kan, nanti mana tahu di jalan terpencet sama orang ekspedisi tombol starternya kan, jadi problem juga di jalan. Jadi nanti kabel akinya kita copot dulu, nanti sampai di alamat konsumen tinggal pasang aja kabel akinya. Oke, ini untuk posisi handle-handlenya dipastikan supaya enak dan nyaman nanti para pembelinya ketika berkendara ya. Untuk mesinnya sih sama dengan KX 250 yang kompetisi, kemudian rangkanya juga sama. Jadi ada beberapa yang berbeda tadi itu ya sob ya.
Ini menggunakan electric starter, kemudian stangnya model rental, dari brand rental model pet bar ya. Kemudian udah ada Kawasaki launch control juga. Ini untuk kopling hidrolik dan bobotnya hanya 100 kilo lebih ya, 105 kilo dalam keadaan kosong. Oke, udah bang, posisi handle-handlenya udah oke. Terakhir ya, udahlah bang, abang cek sound dulu lah bang. Cek sound. Iyalah, biar ini ya kan, biar penonton pun dengar juga ya kan. Tipis-tipis aja bang. Kalau udah oke abang rasa, oke. Nah seperti itu sob ya, dipencet tombol starternya pelan dulu, itu triknya lah. Supaya fuel pump-nya nyala dulu, nah, baru yang berikutnya nggak perlu di ini ya bang ya, nggak perlu digas gitu ya. Tapi kalau agak susah tarik coknya tadi. Semoga yang pemiliknya ini nonton ya. Mantap kali. Oh, matikan dulu bang. Matikan. Nah ini ada yang sering konsumen yang baru beli gitu kan, kadang-kadang nelpon ke kita ada yang air radiatornya kenapa keluar gitu ya bang ya. Nah terlalu lama dia manasinya. Jadi paling, kalau untuk kayak ini paling 2 menit atau 3 menit aja udah cukup itu. Nggak perlu lama-lama gitu dipanasin kayak motor-motor lama. Enggak. Biasanya gitu kan dipanasin sampai 5-10 menit. Nah karena dia kan sirkulasi kan dari ini kan harus kena tendangan angin. Ya oke siap. Kalau jadi itu ya sob ya, kalau nanti untuk para pemilik KX 250 ataupun KX 450 itu nggak perlu dipanasin lama-lama. Enggak. Kata Bang Ipul nyalain sebentar aja 1 menit udah ya. Cukup langsung bawa jalan gitu bang ya. Oke ya, jadi ini udah sip. Oke tinggal satu lagi bang. Yang ke ini saya lupa nih bang, ke mana? Tapi lokasi Jawa Barat juga. Oke, sebentar sob, nanti Bang Saipul lakukan pengecekan lagi sebelum dikirim. Semoga para konsumen happy menjadi bagian dari Green Army gitu sob. Oke, mainkan. Nah, lagi-lagi itu ya, seperti itu triknya. Setelah fuel pump-nya kira-kira bekerja, baru di start. Ya, oke sob. Jadi udah ya, udah dicek semua tadi kalau untuk di bawah jalan, tadi udah di bawah jalan sebelum kita buat video ini. Jadi semua udah oke. Bang Ipul. Mungkin itu ya, udah oke ya. Ada yang belum pas kira-kira enggak apa-apa, di setel aja dulu sebelum kita kirimkan, karena itu nanti kan kita pengennya semua konsumen yang terima barangnya itu udah puas gitu. Nah, seperti ini ada yang kurang pas gitu ya, Bang ya, ketika pemasangan. Jadi kita pengennya itu semua konsumen ketika terima unitnya itu happy gitu ya, jangan ada satu pun yang mengecewakan. Nah itu yang selalu kita pastikan. Jadi memang berkali-kali kita minta dicek oleh orang yang berbeda biasanya sob. Ya ada yang kurang rapat tadi sedikit, ada yang kurang pas gitu sob. Untuk pemasangan cover body sebelah kiri. Oke, itu simpel aja ya. Jadi udah beres bang? Udah bisa dikirimkan. Oke, jadi langsung kita kirimkan satu ke Depok, satu nih ke lokasinya di Jawa Barat juga. Saya lupa. Bang Ipul, thank you dulu, thank you. Terima kasih bang. Semoga unit ini lancar sampai di tujuan dan orangnya happy. Oke. Ya udah sob, mungkin itu ya sekilas informasi tentang kegiatan kita mengirim kaik-kaik nih. Memang kita sibuk terus sob, hampir setiap hari kali ya kirim kaik terus, karena memang lagi ada promo cashback 5 juta dan gratis ongkos kirim dari Sabang sampai Merauke, ya seluruh kota se-Indonesia Raya itu gratis ongkos kirim. Jadi memang ya jangan disia-siakan kesempatan ini. Jadi yang berminat untuk kaik series kaik 85, 250, 450 langsung aja sob hubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar dan di description. Mumpung ada promo di bulan Juni ini ya.
Mungkin itu aja informasi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur ya. Saya doakan semoga sobat yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, murah rezekinya, banyak rezekinya, supaya bisa memiliki sepeda motor impiannya, salah satu dari produk Kawasaki. Banyak sekali variannya ya, terserahlah. Saya doakan sobat semua bisa segera memilikinya. Oke, mungkin itu aja unit ini, langsung kita siapkan ya setelah kita mengambil video ini. Jadi langsung aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.